selamat datang kepada abang saya, Abang Ganteng, Bang Thomas Lela. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekali lagi. Okay. Ya, selamat datang. Kami ucapkan kepada kedua kesebelasan yang bertanding di partai pertama atau partai panas antara kesebelasan Gas Tempur dari Tembana berhadapan dengan Gembala FC dari Lady Jambu, di mana pertandingan di partai pertama ini adalah pertandingan untuk merebutkan untuk melaju ke tingkat final. Ya, baiklah para penonton di studio, pencinta sepak bola ini, kembali kita saksikan pertandingan partai panas atau pertandingan big match antara kesebelasan dari Gembala FC dari lingkungan Lewi Jambu berhadapan langsung dengan Gas Tempur FC dari lingkungan Tembana, di mana wasit memimpin pertandingan pertama ini adalah wasit terbaik kita. Mawara mekeras itu, iya tadi. Yom sabar ulang. Iya. Gas Tempur, bol. Iya. Kesebelasan Gembala FC. Wasit telah membunyikan peluit panjangnya pertama kick off. Babak pertama telah dimulai. Balik bola dikuasai para pemain dari Gas Tempur. Airo kali ini menguasai bola. Masih. Nampaknya bola keluar lapangan, kembali menghasilkan sebuah lemparan ke dalam bagi kesebelasan Gas Tempur. Airo kali ini bersama dengan dia di sana. Masih Indra Lesmana kali ini coba membongkar serangan dari sebasan Gembala yang jambu ada anak di sana. Masih dapat digagalkan oleh lini pertahanan dari Gembala FC. Lagi-lagi terjadi sebuah lemparan ke dalam bagi kesebelasan Gas Tempur. Juga kali ini selaku kapten kesebelasan dari Gas Tempur sudah dilakukan. Oh, yang dituju masih terjadi perebutan bola di lini pertahanan dari Gembala FC. Kembali kita saksikan sebuah shooting tadi, nampaknya bola kurang terarah sehingga bola keluar lapangan. Kembali bola dikuasai para pemain dari Gembala FC kali ini. Yadin, Angga yang dituju. Kembali Yadin kali ini masih gagal lagi. Kembali lemparan ke dalam bagi kesebelasan dari Gembala. Angga kali ini membantai ke belakang. Nomor punggung 3 yang dituju di sana antara Ferry. Masih kita saksikan Kasper di sana. Bali Fira kali ini bermaya. Shooting tadi Kasper nampaknya masih dapat digagalkan oleh baris pertahanan dari Gas Tempur Tembana. Bali Fira kali ini menguasai bola. Pendek saja angka yang dituju. Lumayan cukup merepotkan lini baris pertahanan dari Gembala FC kali ini mencoba bongkar serangan. Nampaknya terjadi sebuah pelanggaran dilakukan oleh Kasper tadi. Pemain belakang yang dimiliki oleh Gembala FC kembali menghasilkan sebuah tendangan bebas saja bagi kesebelasan Gas Tempur. Airo kali ini kita saksikan bersama-sama sebagai penonton sebuah tendangan bebas. Airo ke depan, masih kita saksikan ada anak di sana. Oh, kali ini nampaknya masih dapat digagalkan oleh lini pertahanan dari Gembala FC. Bali Yadin kali ini bersama dengan Angga di sana. Masih Angga kali ini coba membongkar lini pertahanan dari Gas Tempur. Nampaknya pergerakan dari seorang Angga tadi mampu dibaca dengan baik oleh lini pertahanan dari Gas Tempur. Lemparan ke dalam Gembala FC kali ini sudah dilakukan jadi di sana. Pendek saja Kasper yang dituju. Balik ada Angga kali ini. Sebuah serangan balik kali ini dibangun para pemain dari Gas Tempur. Dia di sana bersama dengan Anan. Nampaknya pergerakan dari seorang Anan mampu dibaca dengan baik oleh lini pertahanan dari Gembala FC. Kembali serangan kali ini Gas Tempur. Ada ho kali ini masih terjadi perebutan bola di jantung pertahanan dari Gembala FC. Bola keluar lapangan. Tendangan bebas bagi kesebelasan dari Gembala FC. Dan Ferry kali ini selaku center back yang dimiliki oleh Gembala FC sudah dilakukan.
Wangun sepuluh yang dituju, Fai di sana, melempar di sektor kiri, Rafira, masih kita saksikan, nomor punggung 6, Rafira. Angga kali ini, masih angga, luar biasa melewati 1-2 pemain dari Gas Tempur Bali Yadin kali ini. Melempar maksudnya, nampaknya pergerakan dari seorang yang dimampu dibaca dengan baik oleh ini pertanda dari Gas Tempur Tempana kembali coba melakukan tekanan kali ini. Fai, masih terjadi perebutan bola. Nampaknya terjadi sebuah handball dilakukan oleh Faik tadi. Tendangan bebas kali ini bagi sebelasan Gas Tempur. Antam, masih kita saksikan. Sudah dilakukan langsung di depan berbahaya, masih kita saksikan. Indra Lesmana mencoba. Sebuah shooting tadi, masih kita saksikan. Balik sebuah serangan kembali Sufira. Nampaknya bola terlalu bebas tadi sehingga bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam Gas Tempur, Indra Lesmana yang menuju umpan tarik belakang kali ini, juga yang menuju panjau ke depan, kembali Tayo kali ini kesempatan dengan Anhar, masih Anhar, umpan satu juga diperagakan para pemain dari Gas Tempur kali ini, coba membongkar ini pertahanan dari Gempal FC, melebar maksudnya, saya sekali tidak ada rekanya di sana, balik bola dikuasai para pemain dari Gempal FC, dari Yadin kali ini. Kesempatan dengan Kasper di sana, bermaya masih kita saksikan. Official. Fira kali umpan dari belakang Ferry yang dituju langsung ke depan memenuhi empat yang dituju Rafia di sana Bali Angga kali ini pemain yang cukup merepotkan diri pertahanan dan Gas Tempur teman kembali Angga mencoba membongkar diri pertahanan dari Gas Tempur Kasper shooting tadi Kasper bukan suatu ancaman bagi sang penjaga gawang dari seorang Urbia tadi sebuah tendangan penjuru Angga yang dituju masih Angga masuk bola nampaknya pergerakan dari seorang Angga mampu dibaca dengan baik oleh lini pertahanan dari Gas Tempur sebuah tendangan kawan bagi kesebelasan dari Gas Tempur sudah dilakukan ke depan dia yang dituju kembali Anhar berbahaya masih kita saksikan Indra Lesmana kali ini shooting tadi nampaknya kurang terarah tadi sehingga bola jauh meninggalkan lapangan tendangan kawan Ferry kali ini melebar di sektor kiri Yadin yang dituju Kasper umpan satu dua diperagakan para pemain dari Gembala FC kali ini mencoba membongkar lini pertahanan dari Gas Tempur nampaknya bola terlalu deras tadi umpan yang dilakukan oleh Yadin sehingga terjadi lemparan ke dalam bagi kesebelasan dari Gas Tempur Anton bantar ke belakang nampaknya terjadi salah pengertian tadi umpan yang dilakukan oleh Anton Bali Yadin kali ini bersama dengan Fian di sana Bali ada fight masih dapat digagalkan oleh lini pertahanan dari Gas Tempur balik sebuah serangan kali ini dibangun para pemain dari Gas Tempur dia berbahaya dia masih kita saksikan nampaknya pergerakan dari seorang dia mampu dibaca dengan baik oleh lini pertahanan dari Gembala FC lemparan ke dalam Indra Lesmana kali ini juga yang dituju masih juga sang kapten yang dimiliki oleh Gas Tempur umpan crossing nampaknya terjadi Ferry kali ini pendek saja Yadin yang dituju masih Yadin kali ini umpan terobosan Bali Fight di sana masih berduel Bali Yadin kali ini nampaknya bola jauh meninggalkan lapangan lagi-lagi terjadi Ferry kali ini Kasper yang dituju pendek saja Fira kali ini masih Fira luar biasa pergerakan dari sana Fira tadi kurang akurat tadi saudara Fira lemparan ke dalam Gas Tempur Tayro kali ini sudah dilakukan Anhar yang dituju jauh ke depan sayang sekali tidak mereka di sana balik bola dikuasai para pemain dari Gembala FC Angga kali ini masih Angga bersama dengan Kasper jadi sebuah salah pengertian yang dilakukan oleh Angga tadi sebuah serangan balik lagi-lagi dapat digagalkan oleh lini pertahanan dari Gembala FC kali ini mencoba menekan Kasper nampaknya terjadi salah pengertian yang dilakukan oleh Kasper tadi balik terjadi tendangan bebas bagi kesebelasan dari Gas Tempur berantem kali ini jauh ke depan tujukan kepada ada Ho di sana nampaknya terjadi pelanggaran dilakukan oleh Ho tadi pemain belakang yang dimiliki oleh Gas Tempur sebuah tendangan bebas kali ini balik ada Yadin
Pendek saja, Fian ini 7, masih Fian. Pemain yang cukup merepotkan ini pertahanan dari Gas Tempur. Bantar ke belakang, balik ada Yadin, jauh ke depan. Ada Faiz di sana, masih Faiz, berbahaya Fira, Kasper. Masih pergerakan dari seorang Kasper, mampu dibaca dengan baik oleh ini pertahanan dari Gas Tempur. Ada Ferry kali ini, nampaknya bola keluar lapangan. Lagi-lagi, sebuah tendangan gawang bagi kesebelasan dari Gembala FC. Ferry kali ini jauh ke depan. Fian ini 7, masih terjadi perebutan bola diri ini pertahanan dari Gas Tempur. Balik Fian, berbahaya Fian. Lagi-lagi pergerakan, balik ke depan pertandingan. Yadin kali ini, masih Yadin jauh ke depan angka yang dituju. Masih dapat digagalkan oleh lini pertahanan dari Gas Tempur. Kembali coba bangun serangan Gas Tempur kali ini. Anar, berbahaya Anar. Lagi-lagi gagal serangan yang dibangun para pemain dari Gas Tempur. Balik kembali FC mencoba mereka kali ini berbahaya. Bukan suatu ancaman tadi sebuah serangan yang dibangun para pemain dari Gembala FC. Kembali bola dikuasai para pemain dari Gas Tempur juga kali ini jauh ke depan. Masih kita saksikan ada Hanar di sana. Nampaknya tidak ada. Tetap kami hentikan. Balik ada gol kali ini. Balik Kasper. Masih kita saksikan terjadi perebutan bola di lini pertahanan dari Gembala FC. Balik Fian di sana. Masih Fian mencoba melewati satu pemain dari Gas Tempur. Umpan terobosan. Nampaknya bola terlebih dahulu meninggalkan lapangan. Balik menghasilkan sebuah lemparan ke dalam. Gas Tempur Amar kali ini. Lagi-lagi bola keluar lapangan kembali menghasilkan sebuah lemparan ke dalam bagi kesebelasan dari Gas Tempur. Anar kali ini bersama dengan Juka. Masih Juka menguasai bola pendek saja. Indra Lesmana ini 7 sebuah shooting tadi Indra. Nampaknya kurang terarah tadi shooting yang dilepaskan oleh seorang Indra tadi. Lemparan ke dalam Gembala FC. Sudah dilakukan Kasper yang dituju. Nampaknya terjadi sebuah handsball dilakukan oleh Kasper tadi. Kembali menghasilkan sebuah tendangan bebas bagi kesebelasan Gas Tempur. Kita saksikan bersama-sama sudah penonton sebuah tendangan bebas ini. Apakah mampu merobek jala gawang dari Gembala FC? Kita saksikan berbahaya Indra kali ini. Melebar, suka yang dituju. Jauh ke depan. Masih dapat digagalkan oleh lini pertahanan dari Gembala FC. Kembali Indra kali ini mencoba membongkar lini pertahanan. Sebuah shooting tadi sudah penonton. Shooting yang dilepaskan oleh seorang dia mampu merubah kedudukan menjadi 1-0 untuk keunggulan dari Gas Tempur. Luar biasa kita saksikan sudah penonton. Lagi kesebelasan dari Gas Tempur. Anton kali ini jauh ke depan. Bersama dengan Hon. Masih Hon kali ini. Terjadi sebuah perebutan bola. Nampaknya terjadi sebuah pelanggaran dilakukan oleh Gas Tempur. Kita saksikan bersama-sama sudah penonton. Sudah juga kali ini. Jauh depan berbahaya. Nampaknya bola masih melambung di atas istar gawang. Kembali menghasilkan sebuah tendangan gawang bagi kesebelasan dari Gembala FC. Dari Yadin jauh depan. Ada Fian di sana. Lagi-lagi pergerakan seorang Fian mampu dibaca dengan baik oleh lini pertahanan dari Gas Tempur. Kembali angka kali ini coba menekan. Masih bola dicuri para pemain dari Gas Tempur. Nampaknya terjadi tendangan panas bagi sebelasan dari Gas Tempur.
Kembali ada Anton kali ini. Masih Anton melebar di sektor kanan bersama dengan Juka selaku kapten yang dimiliki oleh Gaston Perumpan. Terobosan nampaknya tidak ada mereka di sana, jadi berdua di sana. Nampaknya bola terlebih dahulu meninggalkannya di sana. Masih Juka melebar di sektor kiri. Tairo yang dituju, balik Tairo kali ini. Perumpan jawab depan, nampaknya bola dapat digagalkan oleh baris pertahanan dari Gembala FC. Kembali menekan kali ini Faiz kali ini, masih Faiz berbahaya, luar biasa pergerakan dari seorang Faiz. Nampaknya pergerakan dari seorang Faiz mampu dibaca dengan baik oleh lini pertahanan dari Gembala FC. Kembali ada Yadin kali ini, pendek saja, Kasper, masih Kasper. Masih kita saksikan, oh nampaknya terjadi salah pengertian yang dilakukan oleh Kasper. Sebuah serangan paling kali ini berbahaya, oh. Nampaknya terjadi sebuah pelanggaran. Bali Angga mencoba menekan, nampaknya dapat digagalkan oleh lini pertahanan dari Gembala FC. Kembali menghasilkan sebuah lemparan ke dalam bagi kesebelasan dari Gembala FC. Yadin kali ini, Angga yang dituju, masih Angga. Pergagan dari seorang Angga mampu dibaca dengan baik oleh lini pertahanan dari Gaston. Kembali ada shooting tadi, masih jauh dari target sasarannya. Lagi-lagi sebuah tendangan kawan Ferry kali ini jauh ke depan, ada Angga yang dituju. Masih kita saksikan bersama dengan Fian, maksudnya nampaknya dapat digagalkan oleh lini pertahanan dari Gembala FC. Uria kali ini bersama dengan Fira, masih Fira. Kasper kali ini pemain yang cukup merepotkan lini pertahanan dari Gembala FC. Nampaknya terjadi salah pengertian yang dilakukan oleh Kasper tadi. Balu menghasilkan sebuah tendangan gawang bagi kesebelasan Gaston Pur. Serona Anton kali ini sudah dilakukan jauh ke depan. Mahara yang dituju, masih mudah saja bola dikuasai oleh sang penjaga gawang dari Gembala FC. Bali Yadin kali ini mencoba menekan umpan datar Angga yang dituju bersama dengan Yadin sana berbahaya. Pas kita saksikan Gaspar, nampaknya kurang cermat dari Gaspar. Kembali Villa kali ini bersama dengan Faiz di sana. Nampaknya pergerakan dari seorang Faiz mampu dibaca dengan baik oleh lini pertahanan dari Gembala FC. Bali, Kasper, masih Kasper. Lagi-lagi salah pengertian yang dilakukan oleh Kasper. Kembali serangan kali ini, Anab, jauh ke depan. Ada Mia yang dituju, masih kita saksikan. Indra kali ini, umpan dari belakang Tairo, masih Tairo, jauh ke depan. Masih dapat digagalkan oleh baris pertahanan dari Gembala FC. Bali juga melebar di sektor kanan bersama dengan Anhar di sana. Masih terjadi perebutan bola. Ferry kali ini nampaknya bola keluar lapangan. Bali menghasilkan sebuah tendangan gawang Gembala FC. Sudah dilakukan Fira yang dituju, masih Fira menghasilkan bola bersama dengan Faiz di sana. Masih Fira, umpan datar, nampaknya kurang cermat dari Fira. Bola dikuasai para pemain dari Gembala FC. Masih kita saksikan Fira kali ini menghasilkan bola, masih Fira, masih mencerrekannya jauh ke depan. Angga yang dituju, masih Angga kali ini bantar ke belakang. Yadin shooting, Yadin merayakan. Masih kita saksikan Faiz, sayang sekali sebuah pulang emas tadi sudah penonton. Shooting yang dilepaskan oleh Faiz tadi masih menyampingkan Mr. Gawang dari Gembala FC. Dengan kawan Anton kali ini jauh ke depan, saya sekali tidak mereka di sana. Kembali bola dikuasai para pemain dari Gembala FC. Dari Yadin kali ini jauh ke depan. Lagi-lagi kurang akurat tadi umpan yang dilepaskan oleh seorang Yadin tadi. Sebuah tendangan kawan bagi kesebelasan dari Gaston Pur. Anton kali ini jauh ke depan. Kembali ada Hong, masih kita saksikan Anhar kali ini. Ia bola dibiarkan keluar lapangan. Kembali menghasilkan sebuah lemparan ke dalam. Gaston Pur kali ini
Anhar jauh depan dia yang dituju. Lagi-lagi bola dihalau keluar tadi oleh seorang Ferry. Rupa-rupanya tidak mampu resiko seorang Ferry. Kembali menghasilkan sebuah lemparan ke dalam ke Stempur. Juga kali ini bersama dengan Indra, nampaknya terjadi salah lemparan tadi yang dilakukan oleh Juga. Kembali bola diambil alih para pemain dari Gembala FC. Faiz kali ini. Ya wasit, injury time wasit. Ya wasit dalam menggunakan peluit panjangnya pertama. Pertandingan kick-off babak pertama telah selesai. Dan kedudukan skor sementara 1-0 untuk keunggulan dari ya, baiklah saudara penonton, antara kesebelasan dari Gembala FC dari lingkungan dari Jambu berhadapan langsung dengan Gas Tempur FC dari Tembana, di mana kedudukan skor sementara 1 ini. Mampukah Gembala FC mengejar ketertinggalannya? Tendangan gawang Gas Tempur kali ini. Ia wasit menghadirkan kartu kuning untuk saudara Anton. Balik ke sesi Anton kali ini. Masih terjadi peributan bola di pertahanan di Gas Tempur. Indra kembali Angga berduel dengan Indra kali ini. Kembali Angga bermain. Nampaknya bola dibuang tadi. Seorang Juka lemparan ke dalam Fian kali ini. Pemain cukup merepotkan lini pertahanan dari Gas Tempur. Sayang sekali kita mereka di sana. Mari kita saksikan Ferry kali ini. Jauh ke depan. Nampaknya kurang terarah tadi. Umpan yang dilakukan oleh Juka kali ini. Indra Lesmana yang dituju. Nampaknya gagal. Mari sebuah serangan. Gembala FC. Fian kali ini. Masih Fian. Pemain cukup merepotkan lini pertahanan dari Gas Tempur. Sayang sekali kita mereka di sana. Kembali Gasper. Masih shooting Fian kali ini berbahaya. Ada Angga. Masih terjadi perebutan bola di lini pertahanan dari Gas Tempur kali ini. Masih jauh dapat berbahaya. Lagi-lagi masih dapat digagalkan oleh lini pertahanan dari Gembala FC. Fian shooting Fian. Nampaknya membentur bagian hidup dari kesebelasan dari Gas Tempur Angga kali ini. Masih Angga berbahaya kerjasama dengan Yadi. Masih Yadi no. Nampaknya terjadi sebuah pelanggaran dilakukan oleh Juka tadi. Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Bapak Lura Jati Baru, Bapak Nahyar, dengan pengawal setianya yaitu Ferdi Sambo. Selamat datang. Kembali ke lapangan pertandingan. Kembali Kasper kali ini berbahaya. Nampaknya pergerakan dari seorang Kasper mampu dibasah dengan baik oleh lini pertahanan dari Gas Tempur. Kembali ada gol. Belum boleh. Kembali ke lapangan pertandingan dia kali ini. Nampaknya kurang terarah tadi. Sebuah crossing yang dilepaskan oleh dia. Kembali menghasilkan sebuah tendangan penjuru bagi kesebelasan Gembala FC. Kita nantikan bersama-sama seluruh penonton. Ada beberapa pemain dari Gembala FC memasuki lini pertahanan dari Gas Tempur sudah dilakukan. Mudah saja bola dikuasai oleh sang penjaga gawang seorang Uria. Sang penjaga gawang yang dimiliki oleh Gas Tempur sudah dilakukan jauh ke depan. Balik bola dikuasai para pemain dari Gembala FC jauh ke depan. Fian yang dituju. Nampaknya masih dapat ketat oleh lini pertahanan dari Gas Tempur. Kembali berduel. Dia kali ini jauh ke depan. Ada hal yang dituju. Yadin. Balik bola dikuasai para pemain dari Gas Tempur. Dia kerjasama dengan Juka di sana. Masih. Masih dia kali ini pemain yang cetak satu gol tadi. Balik ada hal kali ini. Masih.
terjadi perebutan bola di pertahanan dari Gembak. Masih kita saksikan. Iya, selamat datang kami ucapkan kepada Bapak di lapangan pertandingan. Bali ada five di sana. Ada Ferry, masih Ferry. Terjadi berdua di sana, sebuah shooting tadi yang dilepaskan oleh seorang Anar. Nampaknya masih jauh dari target sasarannya. Bali sebuah tendangan kawan. Bagi kesebelasan dari Gembala FC. Yadin kali ini sudah dilakukan jauh depan berbahaya, masih kita saksikan Angga di sana. Tanpa Fiore, sayang sekali sudah penonton. Sebuah peluang yang masih tadi, serangan kali ini berbahaya Angga. Nampaknya lemparan ke dalam gas tempur Pairo kali ini bersama dengan Rolf. Masih kita saksikan. Tairo kali ini Indra yang dituju. Bali Tairo bersama dengan Ho di sana. Masih Ho mencari rekannya di sana. Pendek saja. Nampaknya bola keluar lapangan. Bali menghasilkan sebuah lemparan ke dalam bagi kesebelasan dari Gembala FC. Kita saksikan bersama-sama sudah penonton. Kasper jauh ke depan berbahaya. Ada Fia di sana. Kembali Yadin kali ini coba menekan bersama dengan Faiz di sana. Masih terjadi perebutan bola di lini pertama dari gas tempur. Fira kali ini jauh ke depan berbahaya. Lagi-lagi sebuah penyelamatan yang cukup gemilang dilakukan oleh Sora Nuria selaku penjaga gawang yang dimiliki oleh gas tempur. Kembali serangan kali ini gas tempur Anar. Nampaknya bola terlebih dahulu meninggalkan lapangan. Mari sebuah tendangan kawan Gembala FC. Yadin, masih Yadin kali ini mencerekannya, melebar maksudnya. Nampaknya masih dapat digagalkan oleh lini pertahanan dari gas tempur. Sebuah lemparan ke dalam jauh depan Vian kali ini bermaya. Vialo masih kita saksikan. Lagi-lagi pergerakan dari seorang Vian mampu dibaca dengan berbahaya. Faiz nampaknya kurang akurat kali. Faiz serangan balik kali ini dibangun pada pemain dari gas tempur Anar. Nampaknya bola mudah saja dikuasai oleh penjaga gawang dari Gembala FC. Kembali serangan kali ini lagi-lagi gagal. Faiz sebuah serangan dibangun pada pemain dari Gembala FC. Kasper pendek saja. Angga yang dituju, masih Angga kali ini. Yadin yang dituju, masih Yadin jauh ke depan berbahaya. Lagi-lagi pasti dapat digagalkan oleh lini pertahanan Porselan Ruhia. Bola dikuasai para pemain dari Gembala FC. Angga kali ini melebar di sektor kiri. Kembali Yadin mengusir bola berbahaya umpan datar. Sayang sekali itu tetap mereka di sana. Kembali sebuah serangan dibangun para pemain. Sayang sekali sudah penonton. Lagi-lagi sebuah peluang emas yang dilakukan oleh seorang official. Apabila salah satu pemain mengalami cedera di dalam lapangan pertandingan, waktu tetap kami hentikan. Penjuru Kasper jauh ke depan berbahaya. Nampaknya terjadi salah pengertian tadi. Balik bola dikuasai pemain dari gas tempur. Tairo kali ini Indra Lesmana yang dituju. Masih Indra bermaya. Shooting tadi Indra kurang terarah tadi. Shooting yang dilepaskan oleh Indra. Bali terjadi lemparan ke dalam Yadin kali ini. Masih Yadin menguasai bola. Masih mencari rekannya di sana. Melebar di sisi kanan bersama dengan Faiz di sana. Masih Angga. Pendek saja Fira yang dituju berbahaya. Umpan datar. Nampaknya bola dibuang keluar tadi. Lesoran Anton rupanya tidak mampu resiko sana Anton. Bali menghasilkan sebuah tendangan penjuru bagi kesebelasan Gembala FC. Kita saksikan bersama-sama sudah penonton saudara Fian bermaya sebuah tandukan tadi. Berbahaya Kasper, masih Kasper mencoba menekan kali ini jauh ke depan. Ada Fian di sana. Lagi-lagi sebuah penyelamatan yang cukup gemilang yang dilakukan oleh seorang Uria selaku penjaga gawang yang dimiliki oleh gas tempur. Sebuah dengan penjuru Fian. Cantik sekali bermaya. Nampaknya tandukan tadi yang dilepaskan oleh seorang Yadin masih kurang terarah tadi. Tendangan kawan gas tempur berantem jauh ke depan. Masih dapat digagalkan oleh lini pertahanan dari Gembala FC. Fira jauh ke depan yang sama dengan Fira di sana. Sebuah tandukan berbahaya. Lagi-lagi dapat digagalkan oleh lini pertahanan dari gas tempur.
Lalu menghasilkan sebuah lemparan kiri. Sudah dilakukan, nampaknya terjadi salah lemparan tadi dilakukan oleh Yadin. Kembali bola diambil alih para pemain dari Gas Tempur. Masih kita saksikan. Ada paki bola, baru paki-paki lagi bola. Dan juga kali ini masih kita saksikan berdua dengan Yadin di sana. Nampaknya terjadi Master nomor punggung 7 ditarik keluar. Masuk Fauzan nomor punggung 8. Amel mah? Kembali terjadi sebuah tendangan bebas bagi kesebelasan dari Gas Tempur. Hobel ini depan, sayang sekali tidak terekam di sana. Balifai sekali ini kembali oleh Hobel di sana. Lebar maksudnya. Malindra berbahaya. Indra masih dapat digagalkan oleh seorang Fauzan di sana. Bali ada Yadin, berbahaya. Kita saksikan sebuah serangan kali ini dibangun baru pemain dari Gembal FC. Umpan jauh ke depan, lagi-lagi terbaca tadi pergerak. Nampaknya bola terlebih dahulu meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam bagi kesebelasan dari Gas Tempur. Sudah dilakukan. Bali ada gol kali ini dengan bola. Masih mencari mereka. Indra kali ini berbahaya. Indra umpan sebuah berbahaya. Dia saya sekali itu dan mereka di sana. Bani Ho kali ini masih Ho tetap tunggu. Sebuah satu kerasa di sini penonton melepaskan oleh seorang Anhar. Aku mencatat namanya di dapur. Sehingga berapa berikutan menjadi 5 gol bagi lini kesebelasan dari Gas Tempur. Bung Thomas kembali ke lapangan pertandingan. Bola terlebih dahulu meninggalkan lapangan. Kembali menghasilkan sebuah tendangan gawang Gembala FC. Berferi kali ini kita saksikan. Sudah dilakukan jauh ke depan. Dangga yang dituju. Nampaknya pergerakan dari seorang Dangga mampu dibaca dengan baik oleh lini pertahanan dari Gas Tempur. Bola lemparan ke dalam Fira. Bersama dengan Fauzan di sana. Masih berduel di sana. Balik bola. Menghasilkan sebuah lemparan ke dalam Gembala FC. Dan kedudukan skor sementara 2-0 untuk keunggulan dari Gas Tempur. Yadin jauh ke depan. Lagi-lagi sebuah tendangan lemparan ke dalam. Bali Yadin kali ini. Masih Yadin mengusap bola cerekannya kali ini. Masih kita saksikan. Masih Yadin. Umpan jauh ke depan. Nampaknya membentur salah satu pemain dari Gas Tempur. Bali menghasilkan sebuah lemparan ke dalam. Iya, masih ini serangan dibangun para pemain dari Gembala FC. Yadin. Lagi-lagi bola disapu saja tadi. Mana kelepasan pertandingan Anhar kali ini. Berbahaya Anhar, masih Anhar. Bantar ke belakang, masih kita selesai sebuah serangan balik kali ini ditanggung para pemain dari Gembala FC. Ada Fauzan. Siang wasit. Pergantian pemain di kubu Gas Tempur. Indra nomor punggung 5 ditarik keluar. Masuk nomor punggung 10 saudara Iksan. Masih kita saksikan sebuah hasil tadi dilakukan oleh Iksan. Bali menghasilkan sebuah tendangan bebas. Sudah dilakukan jauh ke depan berbahaya. Sebuah crossing yang cukup cantik kembali yang dicuka kali ini bersama dengan Iksan. Pendek saja dia yang mengejar berbahaya dia. Bali Budi Sudarsono. Umpan tadi Budi nampaknya kurang terarah. Bali Budi Sudarsono kali ini otak-atik melewati 1-2 pemain dari Gembala FC. Bali Iksan. Masih Iksan kali ini. Nampaknya pergerakan dari seorang Iksan mampu dibaca dengan baik oleh lini pertahanan Gas Tempur. Kembali Gembala FC.
Masih kita saksikan, nampaknya bukan sebuah pelanggaran tadi. Langsung berjalan, kedudukan skor sementara 2-0 untuk keunggulan dari Gas Tempur. Lihat kali ini, masih kita saksikan Iksan kembali sebuah serangan dibangun para pemain dari Gempa FC. Nampaknya terjadi salah pengertian tadi, umpan dilakukan oleh seorang dia tadi. Kembali menghasilkan sebuah lemparan ke dalam. Ada foto, roci foto, keke jago nih keke, loe. Balik lapangan pertandingan Angga kali ini. Masih jauh ke depan, ada yang di sana. Sebuah tandukan tadi Fira. Nampaknya masih melemah. Sama Angga di sana. Masih mencoba mengejar. Masih Angga, umpan tarik belakang. Faiz yang dituju, masih Faiz mau sebola. Pendek saja Angga, nampaknya kurang. Serangan tadi saudara Angga, kembali bola dikuasai para pemain dari Gas Tempur Tembana. Kembali kita saksikan sebuah serangan. Lagi-lagi sebuah serangan dibangun para pemain dari Gas Tempur gagal. Kembali serangan kali ini berbahaya, Faujan. Masih Faujan. Nampaknya bola dialah keluar tadi oleh seorang Budi Sudarsono tadi. Sebuah tendangan pencuri, kita saksikan bersama-sama saudara penonton. Apakah mampu menghasilkan ketertinggalannya, sudah dilakukan ada yang di sana. Masih terjadi perebutan bola di lini pertahanan dari Gembala FC. Malin Faiz, ada Fian di sana, masih Fian, Paujan, umpang 1-2 tadi diperagakan para pemain dari 8. Ya wasit, pergantian pemain di kubu Gas Tempur. Nomor punggung 8, Jalan Cinta. Tendangan pencuru, Fian kali berbahaya, masih kita saksikan, gagal lagi, kembali kita saksikan. Manar jauh ke depan, nampaknya masih kurang terlalu syutingnya dilepaskan oleh seorang Manar. Kembali bola dikuasai para pemain dari Gembala FC. Berfira melempar di sektor kiri, kembali Yadin kali ini. Masih Yadin, kerjasama dengan Fian maksudnya. Malik Faiz, berbahaya Faiz, ada Faujan. Angga yang dituju, jauh ke depan, masih berduel. Masih kita saksikan Angga, jauh ke depan. Lagi-lagi masih tidak ada ruang bagi lini kesebelasan dari Gempala FC. Yadin melebar di sektor kanan, bersama dengan Fian di sana. Jauh ke depan, ada Faiz. Lagi-lagi sebuah serangan gagal dibangun para pemain dari Gas Tempur. Balik kita saksikan bola dikuasai penuh para pemain dari Gempala FC. Ferry kali ini, umpan datar Fian yang dituju. Masih dapat digagalkan oleh lini pertahanan dari Gas Tempur. Balik serangan balik. Terjadi peributan bola di lini pertahanan dari sebuah shooting tadi dilepaskan oleh seorang Yadin tadi. Nampaknya masih menyampul kiri gawang dari seorang Nuria. Tendangan gawang Anton kali ini jauh ke depan. Masih kita saksikan terjadi peributan bola di lini pertahanan dari Gembala FC. Iksan umpan tarik belakang bersama dengan Gembong. Masih terjadi peributan bola di lini pertahanan dari masih kita saksikan. Pertandingan bebas. Anton kali ini masih kita saksikan. Ia wasit injury time. Ia wasit dalam menggunakan peluit panjangnya pertama tiga babak kedua telah berakhir dan kemenangan berakhir oleh Gas Tempur dengan kedudukan telat 2-0 dan selamat kami ucapkan dia. Ya, selamat kami ucapkan kepada Gas Tempur untuk melaju Gas Tempur dari Tambana telah berhasil menuju tiket untuk